saya aja kata kemana Mbak? Ke apartemen. Hah? Saya pikir ke apartemen mungkin nyuci atau apa ya gitu. Yeah. Bersihin asik ya loh. Iya iya iya. Itu aja pikirannya. Positive thinking ya. Halo semuanya. Halo semuanya. Kembali sama aku Alfi. Dan aku Jessy. Sekarang kita mau buat konten baru. Yes. Tentang namanya itu adalah wawancara taksi online. Atau salah-salah, cerita taksi online gitu. Oke. Okay. Jadi kita itu akan wawancara taksi online tentang pengalaman pribadi mereka, bisa paranormal, bisa pengalaman lucu, bisa pengalaman serem, apapun itu. Mengesankan soalnya buat bapaknya. Kita tanya-tanya, kayaknya sih seru ya nih ya pasti ya, pengalaman pribadi seseorang gitu kan. Ini kita sudah pesen, dan kita sudah bilang ke bapaknya, Pak, apakah boleh kita video? Bapaknya bilang apa? Berkenan. Ken. Bisa-bisa. Ken. Jadi sekarang kita nunggu bapaknya datang. Yaudah, tungguin ya. Nah, sekarang aku sama Jay di dalam Grab. Ini sama bapaknya, namanya siapa? Edi. Pak Edi. Okay. Pak, ini konten YouTube kami, Pak. Oke. Okay. Mau tanya-tanya tentang pengalaman pribadi. Oke. Okay. Seorang sopir Grab. Oke. Okay. Bisa itu pengalaman serem. Oke. Okay. Bisa pengalaman menyenangkan. Bisa pengalaman menyebalkan, apapun itu. Tapi kami mengutamakan yang menyeramkan, Pak. Oke, Bapak ada nggak pengalaman menyeramkan itu? Ada, pernah, Pak. Apa-apa, jadi dulu, ya ini 3 minggu yang lalu nih. Barusan, Pak. Barusan, apa-apa. Ya, 3 minggu yang lalu ini jam 11-an, malam. Saya dapat, 11 malam saya dapat penumpang di Tunjungan. Namanya, tanda tanya, Pak. Tanda tanya gini loh. Di aplikasi tanya ini. Cuma saya pikiran positif aja di tanda tanya. Tapi 550 meteran dari tempat saya waktu titik tuh. Ini bener enggak ini orang ini? Terus saya sih positif thinking aja. Aku apa? Pack apa? Aku add terus pick up toh. Orangnya ini Mas, pakai kutungan gitu loh. Pakai kutungan. Perempuan, apalagi? Cowok. Hitam gelap gitu. Loh. Terus dia awi saya berhenti emang mungkin ini orangnya kok darat tanya pas ini benar iya Pak, saya antar ke apa ke hotel apa saya lupa. Ya udah akhirnya dia bawa ini Mas, ada kayak peralatan tas gitu ya, ada yang panjang ya, dibungkus koran. Saya pikir waduh ini golokin saya karena ini kan dia kutungan nih terus ada yang gila terus orang panjang orang Indonesia tapi orang Indo saya lihat ya orang-orang bukan orang Surabaya lah. Saya datangi, saya ajak ngobrol, mau kemana Pak? Ya Pak, ini Pak, habis dari tugas apaan ke mamam begini? Ya saya habis tukang, akhirnya saya lega Pak. Dia tukang, bukan pembunuh ya? Bukan. Nah itu apa Pak? Ini geraji Pak, akhirnya dibuka bungkusnya sama dia, ini lho Pak geraji, oh ya sudah. Jadi lega, jadi sebelum waktu dia naik, saya udah tanya ini kabur nggak gitu aja. Cuma saya sih, on aja lah. Apa ya, hilangnya ya. Tapi ya tetap aja ya, ada pikiran negatif kok. Iya. Nggak bisa. Saya lihat kanan-kiri sih aman sih Pak, maksudnya kanan-kiri ada orang, ada juga. Kalau misalnya orang ini emang berniat buruk sih, saya tinggal kabur atau gimana, teriak atau apa kan. Pak, ini nggak yang sana? Oh iya. Oh iya, sampai lupa ya. Bapaknya mau ketemu Tunjungan nih. Terus Pak, apakah ada pengalaman lain, Pak? Yang mengesankan saya Bapak sampai sekarang teringat-ingat gitu apa? Nah, saya baru yang paling sana enggak sih, Pak? Sini nih, betul sini. Oh, iya. Terus yang mengesankan ada sih, Pak. Apa jemput penumpang juga. Di Atlas. Oh iya. Oke. Tahu Atlas ya? Tahu. Kalau pernah. Kalau pernah. Apa enggak? Ya tempat gym gitulah. Oh iya. Yes. Ini penumpang ini aku nggak tahu ini maunya apa gitu, tapi dia kayaknya tuh kayak apa ya, kayak bernapsu gitu loh. Laki perempuan dong? Cewek. Oh. Jadi kayak nggak tahu ini gimana, mas tanya yuk nyerempet terus, udah nikah sudah, anak berapa? Jelas, ulangi percakapannya mas. Percakapannya gimana, mas? Mas sama cewek itu gimana percakapannya awal-awal? Percakapannya awalnya, dia pernah. Iya, saya bilang maaf kalau ini apa drivernya cowok. Oh iya nggak apa, santai aja. Terus dia tanya umur berapa mas? Umur saya 34. Waduh, 34 udah nganggur gitu loh. Apa nggak cari kerjaan lain? Terus emangnya ada kerjaan apa Pak? Ya terserah mas, maksudnya apa lu? Saya kan bingung ini. Terus mbaknya apa ngegame ngapain? Ya cari aktivitas aja. Oh ya bagus dong, ada aktivitas. Saya malah ibaratnya gimana caranya saya bisa dapat duit gitu. Oh itu mudah mas. Terus saya aja katanya, kemana Mbak? Ke apartemen. Hah?
saya pikir kapal tamil mungkin nyuci atau apa ya gitu. Yeah. Bersihin asik kayak yeah, noob. Yeah, yeah. Oh iya. Itu aja pikirannya. Positive thinking ya mas. Kapan masnya bisa? Duh, kapan aja bisa, tapi kalau bisa setelah saya ini aja, setelah selesaikan trip itu aja. Berarti jam apa, malam dong, iya malam pak, jam-jam 10 lah. Ya sudah, jam 10 deh. Jam 10-an, saya kontak lagi. Ya itu, mas, kalau bisa masnya beli obat buat apaan, di akhir di SMS sama dia. Buset, ini obat buat anak. Oh waduh. Wah, itu sudah, akhirnya sudah, wah ini udah, nggak masuk akal lah, udah akhirnya saya tinggalin. Ya, beko dikamen. Ya. Nah, ada juga ya. Ada juga ini. Yang kayak gitu tuh biasanya cowok-cowok. Putar sono cek satu. Salah kejawab. Kasihkan cerita. Ya. Sampai nyasar. Loh, Mas. Waktu itu Mas kenapa ini, Mas? Menolak sebagai laki-laki ya kenapa, Mas? Mas yang menolak. Waduh, kenapa ini? Keras ini. Kenapa ini? Wah, sampai keringetan dia. Gimana? Kenapa? Gue bukan menolak mas, cuman ya momennya nggak pas aja. Gitu. Waduh, oh kalau momennya pas, iya mas ya. Iya. Waduh, sudah capek toh, ini orang ini yang iya kan ini orang kok aneh banget gitu loh, momennya nggak pas maksudnya gitu aja sih. Tapi aneh mas, cakep, keren orangnya keren. Oh. Saya cakep sih, nggak lihat spion sih. Gitu. Oh cuman keren mas. Iya keren orangnya. Kalau ada kesempatan lain gimana mas? Kalau saya sih mending jangan lah. Waduh. Iya, karena tuh jadinya kan cari duit toh, okay, kerja itu siap aja. Ini waduh ini cari penyakit ini kalau. Cari dosa juga. Bener. Terus Mas, apalagi nih Mas pengalaman? Tadi kan awal-awal menyeramkan sudah nih, ya kan? Terus yang gokil sudah kayak tadi. Apa ada pengalaman menyedihkan ada enggak, Mas? Pengalaman? Udah, enggak ada. Enggak ada. Kan sudah habis. Masih happy-happy aja. Happy-happy aja. Ya, menyedihkan sih ada sih, Pak. Ban bocor itu aja sih. Oh, ban bocor itu paling iya menyedihkan ya, Mas. Ya, ada penumpang ban bocor kan kasihan tahu. Gimana, Bu? Ya udah, Mas, saya naik taksi aja lu. Oh, ya sudah, taksi aja ternyata dia batalin saya, Mas. Kaget saya. Karena kan dia bayar pakai OVO toh. Dia batalin, aku batalin padahal udah setengah perjalanan. Batalin. Iya, batalin. Terus dia naik Grab lain. Saya sih ya sudahlah, namanya juga musibah toh. Mas, terus mau nanya nih Mas, ini kalau sehari bisa pendapatan berapa Mas? Paling banyak dulu. Paling banyak 800. Wih. Kenapa? Banyak ya Mas ya? Hah? Itu dari gagal. Itu dari jam berapa nih Mas? 800. Jam 6 pagi. Jam 6 pagi bisa dilihat track record-nya. Sampai jam 7 jam 8 malam. Wih, 800.000 tuh Mas. 800. Terus paling besar lo ya. Paling sepi? Sepi 300-400. Oh, itu paling sepi Mas. Paling sepi. Sepi dalam artian tripnya pendek-pendek kayak ini 12. Oh. Gitu loh. Jadi per trip kan minim 12 toh. Nah, itu aja. Oh. Tapi tetap targetnya 22 trip harus tercapai kalau saya. Per hari itu. Per hari betul. Ya. Terus Mas penang itu nggak Mas? Paling gokil dalam sebulan pendapatan berapa? Paling gede banget. 14. Wuh. Pernah Mas? Amazing. Super ya. Wah, bukan ngayain lagi, 4 kali lipat. 4 kali lipat. Kenapa Mas? Banyak, itu, Mas. Lu emang sering lu Mas anak Grab segitu emang. Itu udah wajar. Baru tahu aku Mas bisa segitu ya. Itu Sabtu saya masuk, minggunya libur. Oh, maksudnya seminggu libur sekali. Ah, betul. Cuma kan capek juga kasihan mobil juga toh. Di situ Mas, kaki gimana kaki? Sehat? Kaki tergantung momen mas. Ini metik apa manual? Manual ya? Manual, enak manual mas. Oh enak manual? Enak manual menurut saya. Oh. Satu gak ngantuk, kedua kita kan terbiasa gerak. Oh iya gerak aliran darah lancar. Gimana kalian semua, apakah tertarik menjadi Grab? Waduh, pendapatnya bombastis ya. Tapi kakinya wow, gede ini kakinya. Ini kakinya berotot ini. Waduh. Pokoknya yang penting 2-3 jam kita apa stop mesin lah. Oh. Kita muter mobil. Dia cek aja. Ibaratnya kalau kita turun mobil kan otomatis kan aliran darah kan juga kembali enak toh. Oke. Jadi enggak kesemutan, enggak apa, enggak capek gitu aja. Ya Mas, terus dulu ini sebelum Grab kerja apa? Jual kopi, Mas. Jual kopi. Terus setelah menjadi Grab pendapatan gimana? Jauh apa beda-beda tipis? Sama, Mas. Oh, sama. Serius? Oh, serius? Posisi kopi warkop. Kopi warkop apa gimana tuh? Bukan, saya jual kopi ke Australia sama ke Korea. Oh. Duh, yang membuat apa? Distributor apa? Saya panen, saya packaging. Packaging. Oh, dijual ke luar negeri. Pabriknya di sana, Mas, di NTT. Oh, terus kenapa jadi ke? Alasannya? Alasan utamanya? Keluarganya di sini. Pengen dekat sama keluarga. Salah satu, kedua
di sana banyak godaan, Mas. Waduh, godaan apa itu? Godaan apa itu? Apa kayak tadi apa gimana? Enggak, enggak beda. Apa? Pertama, Australia kan butuh banyak orang nih. Kita hari sama bos sudah kamu berangkat sana ke Australia. Australia juga ada pabrik tuh, packaging. Rencananya juga mau kirim juga, cuma nggak mungkin lah. Saya ke Australia, kan kontrak tuh. Dua sampai tiga tahun. Nah itulah ya, sudah saya harus putar gimana caranya, saya harus di Surabaya gitu balik. Nah istri ini udah gabung Grab dari 2016. Oh udah lama. Panas ID-nya ini, ID ceweknya. Betul. Ceweknya, istrinya. Benar, istri saya. Ini loh penghasilanku dipamerin sama istri. Wih. Dari 600, 400 ini kan. Lu serius nih? Serius nih tanya. Ya sudah, aku balik. Aku kerjain ini. Terus istri ngapain, Mas? Istri di rumah. Oh, sudah enggak kerja berarti. Iya. Loh kenapa ya, Mas? Kok enggak berdua aja? Berdua dan dua mobil sebenarnya. Cuman oh, tapi sih jalan-jalan. Iya, cara. Oke. Okay. Jalan sama jalan. Jadi kalau misalnya ada ke bandara atau apa, istri yang jemput. Oh, oke. Okay. Tapi dari cerita istri sebagai ini ya, perwakilan dari suaminya, pernah nggak istri ya bapak nih kayak mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan? Pernah. Kan cewek ya? Ya kan cewek nih, Mas. Pernah, ada nggak penumpang-penumpang yang nakal gitu ada? Aku sering kali, Pak. Oh, sering apa tuh, Mas? Ya digodain, terus minta nomor telepon. Dua hari lagi dicat, ya dua hari lagi cat, saya di Surabaya ini. Masnya gimana, Mas? Perasaan Mas ini gimana? Ya bangga, Mas. Mana bangga? Kenapa? Ya bangga, toh. Oh, berarti ada yang perhatian dengan istri saya. Aduh, mana bangga. Wih, gimana, Mas? Baik ya, suami yang baik. Suami yang baik. Bukan suami yang baik. Ini. Posisi kita ibaratnya, oh berarti selama ini driver Grab ini kan dia anggap apa ya? Kayak ya kerjaan sampingan atau apalah, kerjaan jelek lah. Supir kan tapi toh buktinya banyak yang tertarik gitu loh. Iya. Itu aja sih. Jadi menurut saya driver ini momennya apa, image-nya bukan lagi seorang driver tapi iya. Itu aja sih. Buktinya banyak yang tertarik, termasuk istri saya. Termasuk saya juga. OTW tertarik ya kamu ya? OTW tertarik. Itu sih kata cerita saya sih. Nah itu sudah ya, itu cerita Masnya lumayan nih ya, 10 menitan ya nih ya cerita Masnya. Belum setengah coklat, Mas. Seru, gokil ceritanya. Okay. Teman-teman makasih ya udah nonton video ini. Terima kasih juga buat Pak, siapa namanya? Edi, Pak. Pak Edi sudah jadi narasumber kita di video kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan share ke teman-teman kalian. Yoi, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Thank you. Oke, Pak.